Semasa tiba di tempat kejadian, anggota mendapati terdapat dua orang mangsa terperangkap di bahagian belakang kedai, dan anggota bergegas mengeluarkan tangga dan menyelamatkan dua orang mangsa tersebut menggunakan tangga. Seterusnya anggota membuat proses pemadaman di dalam kedai di tingkat bawah tu, dan dalam proses overhaul kita menemui seorang mangsa wanita yang berada di sebelah kaunter kedai spare part motosikal, yang di bawah tu kedai spare part motosikal di sebelah kaunter kedai tersebut. Okey, mangsa cedera maklumat yang kita terima hanya 5 orang sajalah. 5 orang termasuk yang kita selamatkan, 2 orang iaitu seorang berada di zon amber dan seorang berada di zon green zone. Manakala 3 orang mangsa yang di tingkat bawah tadi, di ground floor tadi, kita difahamkan oleh pihak hospital 90% terbakar lah. Tiga mangsa. Apa bangsa mereka? Tiga Pakistan, satu Melayu, dua Cina termasuk yang seorang meninggal tu.